Halo traders, pemirsa setia Fibisius. Jumpa kembali dalam rekomendasi emas Fibisius untuk hari ini. Harga emas sempat melanjutkan kenaikan yang diperoleh pada minggu lalu dan menyentuh level tertinggi sejak akhir Februari pada $1,790. Namun metal berharga ini gagal mempertahankan momentum bullishnya pada perdagangan sesi kedua dan berbalik arah menjadi bearish. Pada saat ini emas diperdagangkan di sekitar $1,770, turun lebih dari 0,3% secara basis harian. Di tengah absennya penggerak harga fundamental yang signifikan karena minimnya berita-berita dari kalender ekonomi, pergerakan dari yield obligasi Amerika Serikat terus mempengaruhi valuasi dari harga emas. Yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat yang pada perdagangan sesi pertama berada di teritori negatif terakhir mengalami kenaikan hampir 1% pada hari ini. Penurunan lebih lanjut dari harga emas tertahan oleh karena melemahnya dolar Amerika Serikat. Support terdekat menunggu di $1,759 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $1,737 dan kemudian $1,723. Resistance terdekat menunggu di $1,785 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $1,796 dan kemudian $1,809. Demikian rekomendasi emas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu, salam Fibis!